Nah, harapannya Pak dengan sudah tertangkapnya pelaku ini dari pihak keluarga sendiri seperti apa, Pak? Harapan saya mohon dia dihukum seberat-beratnya, ini mah. Memantau kasus ini, Pak? Iya, sampai tuntas, sampai selesai. Dipantau terus, kemudian ya masa kok mau dibiarkan begitu saja. Ini namanya nyawa, jiwa, sampai ya kejadian sampai merenggut nyawa. Kok kenapa kita sebagai keluarga besar tinggal diam? Ya nggak enak dong. Pasal yang dikenakan adalah pasal 340, yaitu pembunuhan berencana dengan ancaman hukuman selama-lamanya pidana penjara seumur hidup. Kami lapisi juga dengan 170, karena dilakukan secara bersama-sama, dan ada unsur pasal turut sertanya kami juga cantumkan dalam pasal tersebut.